Halo guys, kembali lagi di channel Bedwash. Jadi hari ini kita akan lanjutkan kembali perjalanan kita di Genshin Impact ya. Jadi kemarin kita sudah memulai event kita yang Usinyali ya. Kemarin kita menyelesaikan part pertama dan kali ini kita akan lanjut lagi. Dan karena part keduanya kita harus menyelesaikan world quest dulu, jadi hari ini kita akan ngedelay part 2 nya dulu ya. Jadi kita akan nyelesain world quest nya dulu plus sama ascension challenge seperti yang gue bilang kemarin, terus baru habis itu besok kita lanjut ke part 2 nya story quest nya oke? So langsung aja tanpa berlama-lama lagi, langsung aja. Oke, Haunted Tales harus menyelesaikan quest other quest ya, Kagetsu UK. Jadi kita akan nyelesain ini. Terus habis itu ntar kita akan nyelesain Ascension Challenge juga, oke? Jadi hari ini nyelesain dua world quest, oke? Baru besok kita lanjut story quest lagi. Jadi yuk langsung aja kita mulai. Seperti apa ini? Jadi ada tempat baru di pantai yang kita nggak tahu itu buat apa. Nah, intinya ada sebuah permainan lah di situ dan kemungkinan developernya EO-nya. Ionya hantu-hantu guys, yokai. Kita lagi studiki, jadi mari kita cek. Oke, langsung kita ke pantai. Mungkin sekalian diajari cara mainnya lah ya. Oke. Just like a said. Oke. Ini kita harus coba ya. Oke, while playing, the player must actively share their bow and propel the skillful forward using the bow. Oke, jadi kayak main game apa ya? Ntar kita coba deh guys. Oke, jadi ada beda-beda, ada es, ada listrik. When there are pyro, hydro, cryo, or electro character on the field, they will apply their corresponding element to the bar. When there are less than the set amount. Oh, kita bisa co-op juga di sini. Oke. Kita coba ya. Pada bingung. Oke, let's go. Daripada bingung, langsung aja kita coba. Oh, ada banyak, guys. Jadi, sekalian kita gua ini ya. Gua kasih contoh cara memulainya, oke. Mungkin kita langsung cari teman co-op aja, guys, biar lebih mudah, oke. Langsung aja. Dan di sini cuma berdua ya. Oke, okay. Sekarang gimana nih? Osmanthus wine tastes the same as I remember. But where are those who share the memory? Gak boleh pakai air, anjir. Kita pakai es sama pakai listrik deh ya. Terus modifier itu apa? Kita pakai lah ya, yang ada lah ya. Every journey has its final day. Okay. Don't rush. Kayak mantul-mantulin bola gitu. La 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 la. After skill ball, oke. Okay. Oke, karena udah mulai jadi. Hati-hati bro. Jadi kayak main apa guys, game di HP itu ada kan kayak gini. Tapi ini warna bolanya bisa berubah-berubah, shit.
Aduh. Bisa lari dong. Gue nggak tahu guys, yang penting inilah ya, kenain bolanya plus ini ya, kita pakai listrik deh. Oke, udah itu doang. Alright, gampang. Dan 3000 minimal berapa, kita lihat. Atau mungkin ada round lain. Oh udah ya, cuma satu kali round. Oke, cukup menyenangkan. Gue masih belum ngerti soal ininya, apa, kombo-kombonya, harus listrik atau apa, atau gimana. Oke, jadi sudah beres, dan kita bisa lanjut ke part 2. Cuman karena gue pengen, apa ya, selesaiin yang lain, jadi ini besok kita jadiin satu, apa namanya, satu video aja. Jadi ini akan gue pisah, jadinya besok part 2-nya ya. Jadi hari ini kita akan nyelesain board quest aja, plus berarti kita nyelesain ascension challenge. Sana yang kelihatan ya cuma ascension challenge, lo belum dapat board quest lagi kecuali sama ini. Kalau ini kan kemungkinan lama guys, yang old notes. Jadi ini besok aja, terus part 2 nya besok. Jadi biar enak, biar satu video per part gitu loh maksud gua. Jadi yuk langsung aja kita ascension challenge 3 lah ya. Oke, kita lihat dulu. Nggak usah deh, kita lihat di eventnya aja. Kita lihat di sini. Nah, kan kelihatan. Nah, apa ini? Komplit Crunchy Sakura. Oh, di ini ya, di apa namanya guys, di level satunya ya, kan ada level biasa sama Crunchy Sakura Mochi biasa sama on unending refinement. Yang tadi sebelumnya playful leisure, sekarang unending refinement, hampir sama. Tapi balik lagi itu guys, gua masih belum ngerti kombo-kombonya gimana, gimana bisa keluar es, keluar listrik. Tapi yang jelas apa namanya, intinya kalian pantul-pantulin aja bolanya terus mengenai blok-bloknya, mengenai balok-baloknya ya. Jadi kalian hancurin terus biar dapat poin gitu aja sih. Dan udah dapat semua, jadi tinggal ini ya, tinggal unending refinement. Ntar akan gue coba sendiri, yang penting gue udah liatin gimana cara mainnya. Oke, okay? Oh ini beda lagi ya, ini kan Crunchy Sakura Mochi, yang ini Main Mayhem. Main Mayhem belum muncul kan, atau apa Main Mayhem yang mana guys? Oh belum nih, Complete Main Mayhem. Tahu Main Mayhem yang mana? Bukan yang ini yang jelas. Kita coba lihat dulu deh kalau gitu ya. Yang nah, ada deh. Coba gue cek dulu apa. Oh ini yang kedua. Jadi hampir sama lah ya. Oke oke. Ini unending refinement tinggal ini. Mungkin lebih ini lebih susah, dan reserve ballsnya cuma ada 10, jadi kita dikasih, jadi bolanya itu kalau keluar hilang satu guys. Tapi karena playful leisure nggak ada batasnya, cuma dikasih batas waktu, jadi nggak masalah. Tapi kalau ini ada 10, jadi kalian jangan sampai 10 bola keluar dari arena ya, harus kalian pantul-pantulin terus. Oke, jadi seperti itu saja untuk event ini, bisa akan kita lanjut lagi. So sekarang kita ke Cat Steel. Baru habis itu besok kita lanjut part 2, oke? Oke, langsung sudah selesai kan? Oke, okay. Aman lah ya, udah pakai. Gua pakai kartu cacing. Aduh, lupa guys. Beli harusnya gua beli ininya dulu, skinnya dulu ya. Cuman ya udah nggak masalah. Nanti aja lah ya.
Kecin enak guys, madunya. Let's finish this quickly. Anjir. Dapat kartu ini kita bisa ganti catching plus nyerang gitu. It is as the stars foretold. Oke. Nice. Walah hijau lagi. Buat apa coba? Delve into destiny. Okay. Aduh, bingung guys. Apa ya? Ganti dulu ini deh. Let the wind lead. Oh, nyerang lagi kita. Okay. Kita end round di sini. Lihat kartunya apa. Gak buruk, cuman kurang bagus juga. Butuh listrik, gak dapat listrik sama sekali nih. Dapat satu doang, sial. Ini. Just. Nice. Okay, terus. Oke, kita serang dulu biasa. Oke, ke overload nggak masalah guys. Kita gunakan elemental burst, elemental skill. Tapi dua shit kurang dong. Pakai inilah guys. Mati kali ya. Set. Serang. Speed of light. Gar. Nice. Tinggal dikit lagi, guys. Pakai catching lagi lah ya. Catching. This is destiny. Pakai Mona lagi lah ya. Anjir sakit. Oke, enggak masalah. Waduh, sayang banget kurang begitu oke nih guys. Kita bisa elemental skills at least. Oke.
apa-apa, kita bakar. Oke, nice. Kita heal dulu. Oke. Kita heal lagi. Oke, langsung serang catching. Don't blink. Bam. Cheap tricks. Bertambah ya nyawanya ya. Oke. Oh. Tapi at least mereka nggak punya overload, guys. Mereka cuma ada apa namanya? Cuma ada ini. Serang lagi, mati kau. Don't blink. Bang. Mereka cuma ada api, gak akan ke trigger reaction kita. Sans. Oke. Tinggal satu serangan terakhir. Nice sekali. Kita akan ulti untuk mengakhiri permainan ini, oke? Okay. Waduh, nambah 3 cok. Nambah 2 ya? Nambah 2 atau 3 tadi? This will end you. Nah, pakein aja, udah. Sans. Langsung ulti burst. Okay, so hari ini sampai di sini dulu aja, guys. Thank you buat yang udah nonton, like dan subscribe, yang udah share komen juga. Besok kita lanjutkan kembali ya perjalanan kita di Genshin Impact. Besok kita akan memulai part 2, oke? Okay? Sekarang kita sudah jadi master player, nice. Oke. Okay. Okay, thank you. So, thank you guys sekali lagi dan sampai berjumpa besok and have a good day. Bye-bye.